Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kali ini saya nak share satu maklumat yang penting yang anda harus tahu sebagai pengguna mengenai elektrik. Sekarang dalam pasaran, dalam apa ni, ramai juru-juru elektrik yang bertauliah ada, yang tak bertauliah pun ada. Jadi saya nak, bukan nak sentuh pasal yang itu. Yang saya nak sentuh sekarang ni, mengapa harga yang diorang ambil ni berbeza. Ada yang agak mahal sikit, ada yang murah. Mengapa? Pertama, pun salah satu punca yang harga ni adalah berkaitan dengan kabel yang digunakan, yang ketara, peralatan lain yang kurang berkualiti. Tapi saya mengisahkan ini adalah point wiring. Setiap point yang wiring tu, kita menggunakan kabel. Contoh lampu. Lampu, saiz untuk lampu, kabel adalah 1.5 mm. Dan untuk soket ataupun plug soket adalah 2.5 mm. Dan aircon yang lama kita banyak guna 4 mm. Tapi sekarang kalau kata aircon 1.5 mm pun boleh digunakan dah sekarang ni. Tapi kalau kata atas pada tu, eloklah guna 4 mm kabel, size kabel. Di sini saya nak tunjuk satu contoh kualiti kabel dan perbezaan harga. Contohnya hitam ni. Yang hitam ni, kabel ni dia punya saiz dia 1.5 mm, 100 meter. Tapi tak ada sirim. Di sini kita boleh tengok dia punya gulungan dia tu pun nampak kecil sikit. Lepas tu urat dawai ni pun agak halus. Dia banyak, banyak, dia nampak banyak. Tapi dia halus. Tapi saiz 1.5. Harganya ni tuan-tuan, lebih kurang RM28 ke RM29. Paling tinggi pun orang jual RM30. Satu gulung ni 100 meter. Tapi tak ada kelulusan sirim. Yang satu lagi saya nak tunjuk juga adalah kabel 1.5. Tengok dia punya gulungan dia besar kan, 1.5 juga. Okay, kita dapat tengok 1.5 mm, 100 meter, tapi ada kelulusan sirim. Lepas tu kita tengok pula dalam wire ni pula. Dalam wire ni dia punya lembar dia pun banyak. Okay, di sini. Tapi dia satu lembar ni agak kasar sikit. Dia besar, dia besar sedikit berbanding yang hitam tadi. Kita tengok segi gulungan pun kita dah boleh agak lah. Okey ya. Ada beza tak gulungan dia? Jauh beza gulungan tu. Tapi saiz sama. Mengapa? Sebab yang ni ada kelulusan sirim. Harga segulung 1.5 ni, yang kelulusan sirim ni, harga hampir RM70. Tapi dari segi kualiti dia, dia mencukupi spek yang diperlukan. Okey, kita dapat bezakan kabel tadi.
Jadi saya nak terangkan satu lagi mengenai apa peranan juru elektrik kepada pengguna ataupun tuan rumah. Pertama, anda perlu bagi tahu yang jelas. Sekiranya murah, kita boleh menggunakan barang yang murah. Tapi di segi kualiti, ketahanan tidak mencukupi ataupun sepatutnya untuk bebanan. Boleh berlaku pelbagai masalah. Jika guna yang tak ada sirim ni, dawai dah kecil dalam dia. Bila dawai kecil dalam tu, karen tak cukup sampai, kita menggunakan beban tu besar. Risikonya kabel akan menjadi panas. Lama kelamaan boleh menyebabkan kebakaran kecil ataupun besar. Rumah pun boleh terbakar. Kalau kata rumah kampung-kampung, memang cepat terbakar. Sekarang rumah batu dia kurang sikit terbakar. Bila kita gunanya sirim ni dia ikut spek yang betul. Contoh 1.5 boleh menggunakan berapa lampu. Ibarat katalah 5 lampu, dia cukup support. Yang hitam ni boleh guna 5 lampu tapi tak cukup support, kabel akan jadi panas. Elektrik ni, tuan-tuan, dia ibarat harimau di dalam rumah. Silap boleh menyebabkan renjatan elektrik dan kehilangan nyawa diri kita ataupun ahli keluarga kita. Kita perlu tahu. Kita jangan ingat benda nak yang murah sahaja. Tak fikir keselamatan. Benda lain boleh, tuan-tuan, tapi elektrik anda perlu ambil serius. Anda sebagai tuan rumah, apa yang anda perlu tahu? Anda berhak bertanya kepada juru elektrik apakah barang yang digunakan. Adakah barang ini berkualiti ataupun selamat? Juru elektrik pula wajib bagi tahu dengan jelas perkara yang betul. Anda juga perlu cukup ilmu tentang wiring untuk memberi penerangan. Penerangan adalah penerangan mestilah yang betul. Bukan rekaan-rekaan semata-mata untuk sedapkan tuan rumah apa semua, sedangkan anda sendiri pun tak faham. Itu adalah bahaya. Bahayakan pada nyawa orang lain. Elektrik, tuan-tuan, kita jangan ambil mudah. Biar mahal sedikit, barang berkualiti, keselamatan terjamin. Contoh, wayar luka terpegang boleh menyebabkan renjatan elektrik. Kualiti penebatan pun penting. Kalau kata wayar pecah ke apa, itu adalah berisiko. Puncak adalah kualiti wayar. Tapi di sini saya terangkan mengenai kabel. Barang-barang lain pun kita harus ambil tahu kualiti. Sekarang ni, tuan-tuan, kita akan jumpa wireman ni terlalu ramai. Dan ada yang bertauliah dan ada yang juga tak bertauliah. Kita harus tahu.